Nah, itu gitu banget. Mantap. Itu kayak wow, oh gitu. Oh, bunyinya. Nyaw, nyaw, nyaw. Itu gerak guys mejanya. Wah. Banten. Salah. Nang urus dong, Bang. Ya jangan kan lu tahu jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enak kuatnya, Pak. Pasangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog. Kali ini kita kehadiran bintang tamu yang luar biasa banget. Jarang-jarang main ke rumah gue. Udah lama banget kangen dong. Iya benar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Soraya Rasyid. Senang banget bisa diundang di sini. Kayak sekarang saja. Gini, mohon maaf ini kan ada ini ya. Dia ngomongnya pelan-pelan aja. Ini kuping. Aku emang biasa ngomongnya gede banget gitu. Iya. Oh dia. Ini dalam rangka emang gak sengaja. Karena dia mau mempersiapkan project single barunya Gengs Q. Bismillah ya Allah. Semoga lancar, semoga diterima sama masyarakat Indonesia. Amin. Nah kalau kalian kepo gimana sih suaranya Soraya, terus nextnya project apa, subscribe channel barunya nih, kasih tahu dong ya. Apa sih, nggak tahu. Iya. Channelnya ada di nih. Di bawah. Nah itu Gengs Q. Tambahin loh dia. Gengs Q. Nah sekarang. Tuh, panggilan apa? Gengs Q? Gengs Q. Oh, Gengs Q. Gengs Q. Nah, kebetulan gue tadi ada kiriman nih ayam Afrika versi Paris yang ada di Jakarta. Nah, baru diangetin dari microwave. Tuh. Udah gitu, ini ada rasanya dan ini ada pisang. Pisang eksotis banget, guys, sisinya. Tahu deh namanya pisang apa. Itu tuh apa dan ini minumannya ceritanya. Dia ayamnya Gengs Q. Enak tuh. Enak banget sama Oke. Lalu ini rasanya dan ini. Jangan makan dulu yang manis-manis dong. Nanti enggak kenyang. Kan pertamanya itu. Enggak boleh. Dan spesialnya itu, kita punya 4 varian sausnya ya. Ini ada yang chili oil, terus ini yang katanya lo tuh udah pernah cobain ini kan? Ini apa? Yang paling rekomennya, pokoknya ini pasangannya banget. Oke. Kayak like, klop banget gitu kalau disatuin, kayak like. Ya udah deh, yummy banget. Gua penasaran banget. Mantap. Ya udah langsung aja kalau gitu, kita langsung sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini ayam gede banget. Ini disikat apa dimakan sih? Ya dimakan. Bisa disikat sih. Ini ayamnya gede banget. Bisa buat mukul ini nih tenis. Ini kayak ayam ini ya. Ini diginiin dulu guys. Tuh kayak. Wow, oh gitu. Oke. Okay. Lo coba yang hijau, Ji. Lo yang lain, Ji, jangan yang hijau. Jadi gak usah ngatur. Gue maunya hijau. Hidup-hidup gue gitu. Ayo makan kita bareng nggak? Nanti. Gue mau pakai ini nih. Diatur kalau makan di sini gila sih, kayak lambat tuh. Kalau buru-buru dong. Wow. Diprocotkan. Oke. Gue ini dikasih sambal chili oilnya. Ya udah kalau gitu yuk kita mulai aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan, gengsku. Kok bunyinya? Kok? Enak. Ini tadi katanya mau bilang ngasih pertanyaan apa sih? Nggak dulu, nikmatin dulu. Oke. Banyak aturan ya? Banyak aturan. Wow. Ah mantap banget gila. Nyaw. Si dagingnya tuh lembut banget loh. Emang? Ya? Juicy banget. Kayak hatinya Soraya lembut. Kok gerak guys mejanya? Wow. Emang mejanya aja nih. Gue penasaran. Coba kalau yang spinach ini. Bener. Enak banget. Coba yang putih. Mayones itu kan? Iya, tapi kayak tartar deh kalau yang ini. Tartar dulu. Coba. Coba kalau yang ini ya. Ya tartar. Ah, gua tartar apa gua mah iya ini aja. Hmm.
Kalau yang putih sama yang hijau tuh yang rasa Parisnya banget tuh kayak gitu ya. Hmm. Pernah ke Paris? Pernah. Kapan? Ya elah. Kan gua lahir di sono. Hmm, kelihatan sih dari tinggi badannya. Kan belum kelar. Paris Van Java di Bandung. Betekin dulu lagi yang lucu. Ben, tadi mau ngomong Paris Van Java. Gua lahir di Paris Van Java alias di Bandung, guys. Hmm, ya, tuh. Eh, kenapa lembut banget ya ayamnya ya? Iya kan? Lah? Juicy banget. Oh, bisa ya. Enak loh ini. Begitu ayamnya montok-montok gitu loh. Hmm. Benar. Parah enak banget. Nyanyi. Jadi di sini tuh ya, selain ayam, tapi ada juga rasanya. Pedes nggak sih, man? Emang pedes? Lumayan. Cuma ini. Jadi mungkin kalau makan ayam ini nasinya jangan terlalu banyak kali ya. Iya, karena ayam. Untuk porsi satu paha gini aja tuh gede banget. Guys, udah kenyang duluan ya. Ayamnya ayam bule jadi gede. Benar. Hmm. Gue juga nggak tahu nih kok ayam Afrika bisa ada di sini, gimana nyarinya. Kali ini seperti biasa akan ada games. Ada akan. Dari Irfan. Lontong. Yeay. Yuk. Lontong. Mulai nih. Yang kalah ngapain? Yang kalah posting di Insta story-nya push up. Oke? Okay? Siap. Pertanyaan pertama, binatang apa yang enggak bisa bergerak? Apaan sih? Susah banget. Enggak ada lah. Binatang yang enggak bisa susah bergerak. Enggak bisa bergerak. Nyerah. Tadu. Nggak ada nyerah. Nggak ada. Gambreng. Kalau jawab, poinnya 2. Bener, poin 2. Kalau jawab tersalah? Minus 1. Kalau nggak jawab? Gambreng. Nggak apa, gambreng. Oke. Okay. Kompimpah. Layung gambreng. Gambreng. Gue. Padahal gue di sini loh. Binatang apa yang nggak bisa bergerak? Binatang di kertas. Salah. Binatang mati ya? Salah. Bangke. Salah. Apa? Paus. Apa? Paus. Paus. Anjay. Muslim bertanya. Untung bukan yang jawab. Gua minus 1 berarti ya. Gua enggak emosi karena bukan gua yang jawab. Aman lupan. Lanjut. Plat nomor kendaraan A berasal dari apa? Oke. Okay. Ya. Soraya jawab. Banten. Salah. Maaf. Gua juga tahu itu. Terus apa sih maksudnya? Tahan dulu. Plat nomor. Kendaraan A. Plat nomor kendaraan A berasal dari. Dari Indonesia. Dari rumahnya. Dari Samsat lah. Ya udah minus 1 juga. Enggak lah. Yuk lanjut. Beli lampu biasanya di 4 huruf. Gampang. Ini pertanyaannya nggak, jawabannya nggak bener ya. Jawabannya tuh kayak nggak exact gitu. Kan Irfan lontong. Mungkin kalau Irfan bubur bener. Biasanya di. Gue mau nyebut tapi nggak minus satu. Gimana dong? Gambreng. Nggak. Gambreng palayum gambreng. Eh, gue bikin dulu ya, bego gue. Ah. Beli lampu biasanya di. Aduh, ya di tokonya lah. Mau di mana lagi kalau beli lampu gitu loh. Salah. 4 huruf. Di mana? Dicoba lah. Ini nyebelin banget sih. Pengen gue gebukin bisa enggak sih dia? Benar juga sih, benar juga. Coba dulu. Minus 2 minus 1. Ya, ya lanjut. Yang suka makan pisang. 6 huruf. 6 huruf gampang banget. Ya gampang kan lu tahu jawabannya. Coba kalau gue kasih pertanyaan lu kagak tahu juga. Tahu sih gue, tapi jawabannya benar enggak ya? Ah, gue? Iya. Kayaknya benar sih. Hobi. Karena 6 huruf. Plus minus 3. Hobi ya. Coba lagi. Kayaknya gue tadi. Banyak. Hobi lu apa? Makan pisang. Aneh ya. Orang suka berenang. Dia. Hobinya berenang sambil makan pisang. Ya Allah, gue salah lagi dong. Yang suka makan pisang. Jawabannya? Banyak. Banyak kan yang suka makan pisang? Enggak juga. Enggak. Ada di kampung sebelah enggak pada suka masak. Ribut aja yuk, ribut. Kampung gue semuanya. Kampung lu mah kampung gue, banyakan kampung gue. Tapi bener juga sih. Iya banyak ya. Gak bener bagi gue itu gak bener. Oke lanjut. Jadi gue udah min 2 ya. 3 ya. Min 2. 3. Oh iya. Direkam lagi diputar-putar. Oke lanjut. Apa yang ada di akhir cerita? Sumpah ini pertanyaannya susah banget. Apa yang ada di akhir cerita? Gua. Ya. Tamat. Salah.
Gua demen banget itu. Tahunya mau buat tuh Irfan. Salah. Apa jawabannya? Huruf A lah. Apa yang cerita ada di akhir? Oh iya anjir, gua tuh. Tapi lu mana tadi, lu mana nanya huruf? Tadi lu mana nanya huruf? Iya Allah, ngeselin banget dia emang. Bagelin aja panik kita. Iya. Enggak resep banget gua sama orang ini lama-lama. Enggak resep. Oke, lanjut. Berapa pertanyaan sih? Terserah. Terserah. -1, -1, -4. 3. Enggak resep banget. 3. Lanjut. Temannya Nobita, depannya S. Huruf berapa? 7. Temannya Nobita. Enggak tahu, salah gue mendingan diem. Gue tahu, tapi takut salah, pasti salah deh. Oh gue? Ya. Ya udah lu, gak pernah bisa. Iya. Eh enggak. Ih, enggak bisa. Enggak bisa. Aci. Tentang, apa? Curang. Temannya Nobita. Semuanya. Semua. Sedikit. Lah, mana gue mau lihat ini. Beneran sedikit. Iya sih, emang cuma dikit Suneo. Itu doang kan. Ya tapi itu kan temannya semuanya kan? Iya. Ya udah bener gua. Enggak, sedikit. Di minus 4. Berapa lagi nih? Satu lagi. Padahal itu mikir gua udah out of the box loh. Gila. Gila, kayak bahasa lu kayak susah banget diikutin nih. Terakhir nih. Ya. Kalau haus minum 3 huruf depannya A. Gampang banget. Gua apa? Ya. Aja. Iya betul. Jangan seneng dulu lu Aiman. Tetep. Lu minus 4 dikurang 2 minus 2 minus 1 minus 1 tetap lu yang kalah. Eh kan masih ada. Enggak udah tadi enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Terakhir ini. Ini terakhir. Ada udang di balik. Biar Aiman aja jawab. Emang udang dibalik apa lagi selain dibalik? Gue. Ya. Ngadu. Iya. Wah, gila. Udang dibalik ngadu. Wah. Ya udah, kan gue bapaknya sama. Nah. Jadi diduain lagi. Menemukan siapakah yang kalah nih di antara dua ini ya. Oke. Tapi sebelum itu kita cuci tangan dulu karena kita akan review yang ini nih, gengs ya. Tahan dulu. Enggak mau. Yes, kembali lagi, gengs. Q. Nah, ini. Nah, ini ada rasanya juga dari Paris di Jakarta. Kemudian ada pisang, apa ini? Pisang epe sih, mirip pisang epe ya. Emang ya? Enggak tahu deh, tapi enggak tahu namanya pisang apa. Nah, terus ini ada minumannya juga, coklat drink. Nah, sekarang kita cheers minum yuk. Dulu. Cheers dulu yuk. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enak banget nih, Pak. Yo. Skinny Papa. Gila, strong banget. Enak ya? Enggak. Jadi, kental banget. Mirip-mirip Milo sih sebenarnya ya. Jangan nyebutin merek, belum diendek. Oh iya, maaf. Biar brand Milo masuk, ayo. Tapi ini lebih legit banget. Lebih gitu. Legit dan lebih nyoklat gitu. Yes. Dan coklat. Pidi kemen gak sih? Lebih enak lagi kalau pakai es batu gitu ya. Iya. Apalagi es balok. Oke, gengs. Sekarang kita cobain ininya nih. Pisang. Ini pisang. Ini pisangnya favorit aku banget, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget ya, kayak gue ya. Kayak pisang. Nah. Pisang banget gak sih rasanya? Para ini curiga. Pisang dikasih gula. Dikasih coklat. Kasih minyak. Licin ini deh. Enak sih. Ini mungkin dessertnya gitu ya. Mungkin. Ini cobain dulu guys. Rasanya. Rasanya. Rasanya nyanyanya. Takut banget diduin sama orang. Oh, kan. Enggak, emang bener rasanya. Iya, rasanya. Tapi jadi lucu. Iya, rasanya nyanyanya. Jadi rasanya itu, lihat tuh. Berlayer-layer gitu. Adikan cupangnya tuh. Enak jadi. Enak banget. Ya kok? Parah kan? Ya. Ah, ini mah enggak usah dibagi-bagi. Ya udah lu makan habisin ya sekarang. Ya, sekarang juga. Oke, gengs. Tadi masih ada utang. Games-nya. Satu lagi. Udah kalau gitu langsung aja. Tinggal Pandi sama Soraya ya. Yes. Ngapain? Siapakah yang kalah? Pertanyaan terakhir nih. Oke. Okay. Kalau enggak kemana-mana, namanya push up kan yang kalah. 20. Ya. Di posting di gua. Ya. Ah, lu mah. Ah. Jodoh. Iya. Wah. Kan kayak gitu kalian pengalamannya udah jauh lebih dari gue. Gue sih anak-anak, gue enggak tahu. Setelah
senang sekali di episode kali ini bilang tamunya mendapatkan hukuman. Wow, thank you banget loh. Terima kasih banyak. Senang. Ya udah nonton. Semoga ini ada manfaatnya, walau kayak tidak ada manfaatnya. Aku pamit pulang ya guys. Hei, tahan dulu. Kalian juga jangan kemana-mana karena setelah ini kalian bisa lihat nih gimana Kak Soraya push up dan posting di instastorynya sesaat lagi. Gak kenyang nggak bisa tidur. Gak kenyang apa ya duit? Enggak, laksanya hanya. Gak kenyang apa ya duit? Oke, baiklah kalau gitu. Sampai ketemu lagi di Aiman Ricky Vlog. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gengsku, kita lihat. Oke, Bun. Gimana sih push up, lupa? Masa push up nggak tahu sih? Oh, yang dua tangan gitu ya? Iya. Ngomong dong di story. Guys, aku kalah main game, terus aku suruh push up. Oke. Okay. Masa cowok loncengnya? Ayo. 2, 3. Ih, keren. Berapa kali? Keren. 10. 4. 5. Ayo, kamu bisa. 6. Ayo, kamu bisa. 7. 8. Anjir, baru makan nih. 9. 10. Oke, okay, wih, keren.